Pemirsa, musim dingin di Amerika Serikat adalah saat di mana malam hari dimulai lebih cepat. Suasana dingin dan gelapnya malam juga dapat menurunkan suasana hati. Namun kemeriahan akhir tahun kali ini terdapat festival cahaya atau festival lampu yang unik dengan menghiasi kapal-kapal kecil di kota tua Frederick, Maryland. Berikut laporan tim VOA. Musim dingin memiliki siang terpendek dan malam terpanjang dibanding musim lainnya. Berbagai festival lampu pun digelar di kota-kota di Amerika. Salah satunya di kota tua Frederick, negara bagian Maryland, yang memiliki festival lampu yang unik. Nah, ini dia Carroll Creek, di mana festival kapal berhias lampu diadakan. Festival ini bernama Sailing to the Winter Solstice dan ini berlangsung dari bulan November sampai dengan bulan Maret. Jadi benar-benar sepanjang musim dingin dan melihat lampu-lampu yang ada di kapal ini jadi ngangkat mood ya. Karena itu tadi, biasanya kalau lagi musim dingin karena siangnya pendek, mataharinya kurang jadi suka depresi. Nah, enak lihat cahaya-cahaya yang ada di sini. Oh, everything is beautiful. We live around here. This is my first time down this season. But yeah, we love them all. Everything's gorgeous. Jadi perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi lokal yang ada di, bukan hanya di kota Frederick, tapi di Kabupaten Frederick ini diajak berpartisipasi. Bisa mensponsori atau juga bahkan membuat dan mendesain atau mendekorasi kapal-kapal ini. Kemudian nanti dipilih oleh orang-orang, pengunjung, vote mana yang terbaik. Sambil memilih juga sambil donasi. Nah, tahu nggak di musim yang kemarin ini, di musim tahun lalu maksudnya antara 2022 sampai awal 2023, terkumpul 130 ribu US dollar atau sekitar 2 miliar rupiah. Nah, asik kan? Dan dana ini disalurkan untuk organisasi-organisasi nirlaba lokal yang ada di Frederick County. It's great and we see that every year and it's getting bigger and bigger and it's just magical. Do you have your favorite here? Yeah, we like this with fire. Yes. Oh, this one. This one is the best. Okay. Susah juga ya milih yang mana yang paling bagus ya. Ya udah deh, sekarang saya mau keliling lagi satu persatu merhatiin detail-detailnya. Kalau gitu pamit dulu. Irfan Ihsan, Ronan Zakaria dari Kota Frederick, Maryland. Sampai ketemu lagi.